ketemu lagi dengan aku Aulia. Nah, di sini aku punya untuk mesin oven pengering serbaguna. Ini kapasitasnya 501 pintu. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, di sini aku punya untuk mesin oven. Dari mesin oven ini sudah menggunakan material full stainless steel, pastinya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas, jadi pasti lebih aman untuk digunakan. Selain itu juga di bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama di sini ada power, ini untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus ada timer sebagai pengaturan waktu, ada thermocontrol sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator. Yang hijau ini indikator penyalaan mesin, dan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, nanti setiap pembelian dari mesin kami itu juga sudah include dengan loyangnya menggunakan material full stainless steel seperti ini. Untuk dimensi dari loyangnya ini, untuk panjangnya ini tuh 50 cm, lebar ke belakangnya 43 cm. Nah, sedangkan untuk dimensi dari mesin oven yang kapasitas 501 pintu seperti ini, untuk panjangnya itu 60 cm, lebar ke belakangnya 60 cm, sedangkan untuk tinggi dari mesinnya ini 105 cm. Nah, dari mesin oven kami, ini di bagian dinding kanan kirinya juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang. Ini nanti berfungsi untuk meratakan udara panasnya ya. Selain itu juga di bagian atasnya, ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan. Ini nanti berfungsi untuk membuang dari uap airnya. Nah, dari mesin oven sendiri, kami mindahkan mulai kapasitas 5 rak 1 pintu seperti ini. Terus ada 5 rak 2 pintu, ada 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, ada 20 rak, dan yang paling besar kita punya kapasitas 40 rak. Nah, untuk pilihan bahan bakarnya, kami menyediakan yang tipe gas ataupun yang tipe full listrik. Nah, tentunya dari mesin oven ini nanti kalian juga bisa custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Contohnya apa aja sih yang bisa di custom? Yang pertama, nanti kalian bisa custom di bagian pintunya, nanti kalian bisa menambahkan kaca, jadi nanti kalian bisa lihat untuk display saat pengeringannya. Terus di bagian thermocontrolnya kalian juga bisa custom menjadi thermocontrol digital. Terus di bagian dalamnya nanti kalian juga bisa custom menggunakan tambahan lampu UV. Untuk loyangnya sendiri nanti kalian bisa custom menggunakan loyang berlubang, loyang kasa stainless ataupun loyang stainless steel food grade atau khusus makanan, itu juga bisa. Di bagian kakinya nanti kalian juga bisa custom menggunakan kaki roda. Nah, dari mesin oven ini tuh bisa kalian gunakan untuk pengeringan kerupuk, keripik, ikan, rempah-rempah, itu bisa banget ya. Nah, kelebihannya selain itu, dari mesin oven kami ini juga sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun all spare part. Pastinya pengeringannya lebih cepat, lebih hemat juga. Tentunya dari mesin oven ini tuh pastinya juga sistem kontrolnya juga sudah full otomatis. Pengirimannya kami juga melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, pastinya juga free untuk packing kayunya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari mesin oven ini ya. Jadi nanti yang pertama kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Kalian bisa gunakan untuk regulatornya yang low pressure. Untuk tabung gasnya kalian bisa gunakan yang kapasitas 3 kilo ataupun yang kapasitas 12 kilo. Setelah itu kalian nanti bisa langsung aja pasangkan stekernya ke arus listrik. Nah, terus nanti kalian bisa atur di bagian panelnya, kalian bisa atur di bagian timernya seperti ini. Setelah itu thermocontrolnya, nah seperti ini. Setelah itu tinggal dinyalakan di tombol power seperti ini, otomatis nanti akan menyala. Nah, contohnya seperti ini ya, saat sudah menyala kalian bisa lihat sendiri untuk lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin ini tuh sedang beroperasional dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, dari mesin kami ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu panas yang telah kalian tentukan itu tercapai, maka untuk pemanasnya akan mati secara otomatis dan nanti akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah tercukupi. Nah, selain mesin oven pengering seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti rotary dryer, bed dryer, ataupun nanti vertical dryer, oven pengering seperti ini. Terus nanti kita juga punya untuk pemanas ruangan, kami menyediakan tipe gas maupun kayu bakar. Terus ada spinner minyak, burner kebab, terus ada pengering laundry, kita punya untuk tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering helm, dan pengering sepatu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja kunjungi website kami atau kalian bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.